Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Cek Jivo, Cek Jivo. Cek Jivo, Cek Jivo. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi. Buka-buka pack. Di pipa, 22 foot ya. Pipa Ultimate Team sekarang itu. Lagi. Enggak buat gua. Enggak sih. Gua lagi enggak enak badan pada pak. Soalnya gua bindeng. Iya, video gua lagi buat video. Udah tuh, soalnya gua tuh pengen cepet-cepet mainin Division Rivals buat apa tuh? Buat ingin kualifikasi loh, buat lanjut ke kualifikasi ya, tolong. Saya kemarin gue cuma bisa nyampe, oh tuh cuma bisa nyampe apa nih, cuma bisa sampai rank 3, nggak bisa apa-ngapain gue. Random memang. Kemarin ya, pas gue main di Twitch. Jadi kalau pengen tahu gue gameplay gue gimana, ya datangin Twitch gue aja. Selesai. Oke, ini rewardnya ya. Jadi ada apa nih, ada card player 10.000. Ya jelas sih. Aha. Money. I need money. Money. Ting. Division 5. Oke, card players. 25.000. Gile. OTW divisi 4. Kalau bisa. Kalau enggak ada aneh-aneh, karena aku kemarin aja ya. Sedikit curhatan ya, mesti 4 kali kalah dulu ya, baru bisa apa tuh, baru bisa rangkak ranking 1 di divisi 5. Aduh, iya gue mau redeem apa tadi tuh, oh iya gue mau redeem real gold players, real gold pack, soalnya buat cembel real players pak, tolong pahami ya bahwa saya sudah harus mulai mendabung untuk konten TOTS, TOTS, TOTS ya, tolong. Dari sekarang harus tabung pak. Kalau kagak nggak bisa. Jadi gue nyimpen apa aja ya. Ingat, Sabtu besok atau Sabtu pagi gue ke rekaman buat auto Road to the Knockout. Road to the Knockout atau Road to the apa tuh dari waktu itu tuh ya, ngasih tahu itu pak gue. Yang penting Sabtu besok konten baru selawan to watch ya. Jadi ICO konten baru, jadi kita harus buka pack ampas-ampas dulu. Once to watch gue simpen buat Sabtu, soalnya semua tim 1 tim 2 ada di situ semua, ada dalam pack katanya. Meskipun rasa gue buka kemarin sebetulnya sih, kalau pengen kayak ini gue hype. Oh well, tapi ya ya udahlah, kan gue buka 5 pack lah kayak biasa, sebenernya gak ada apa-apa. Introduction tuh gak ada apa-apa. Dombele lagi. Kayak gue udah punya deh. Nah, kan duplikat. Saya udah gak heran. Yuk. Udah gak heran. Oke. Okay. Ini real gold. Oke, real gold plus 81 ya. Jadi tuh yang garanti plus 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 ini harus simpen buat TOTS ya pak. Yang 78 gue buka nanti pas besok apa tuh? Pas besok event itulah. Ya pokoknya itulah yang event uca-uca itu. Oke, jadi remix ada 2. Ya, kita buka dunianya. Ya 3. 2 lagi. Ya. Karena video ini nggak boleh lama-lama. Nggak ada apa-apa, as always. Colombia pasti ya mas. Bukan, Quintero. Salah tebakan saya. As always, salah tebakan ya. Terus kita buka satu lagi. Jangan buka ini, nggak boleh. Harus. Kecuali nanti. Sabtu pagi. Kenapa nggak gitu sih? Saya heran deh. Woi, pengen kebuka aja. Nge-lag. Oke, bot. Tapi Silva. Yap. Bagus. Buat gua. Hampir roll out. Dan fun fact, gua sampai sekarang nggak pernah dapet roll out. Walkoutnya cuma walkout kirlis yang nomor 84 gitu. Ini plus 1 lagi gue walkout nih. Udah mulai ada aroma walkoutnya. Cuman kapan munculnya?
Dan dia harganya berapa? Compared price. Dia di tradable 2000 loh. Tumben nih. Ini gue baru ngeh loh. Bahwa tradable yang udah 83 ke atas tuh udah ada harganya. Kayak kemarin-kemarin. Main cuma 2 WP dan segala macam tuh. Oke, tinggal 2 lagi. 2 lagi ya. Ya, pokoknya dari sini aja lah. Atau gimana mood? Prime Electeterium. Prime Electeterium. Electeterium. Terium. 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 Gak ada apa-apa. Spanyol CB. Moso. Pau Torres. Bagus. Karena gue benci sama yang beli. Bener deh, meskipun dia udah main banyak. Tapi rasa tradable tuh akan berbeda. Oke, jadi tinggal ini. Dua lagi ya. Yup, double prime sama lalu buat besok tadi. Lalu buat besok. Kita buka ini dulu. Nah, habis itu kita buka pack yang ada di market review inform. Ah, gue kirain inform bagus ternyata. Cuman Gary Gary geli-geli apa buat di quick sell. Enggak lah, kalau di market bagus why not. Enggak ada apa-apa, compare price 10.000 ya 10.000 udah ngeran quick sell. Popanui. Yuk, kita ke review pack dulu sebelum kita apa nih? Buka pack terakhir. Hup. Ayo review pack. Nah, tadi udah bagus, kayaknya sekarang enggak bagus deh. Bot. Siapa? David De Gea. Kemarin dapat saya. Kalau dia mahal saya beli deh. Minimal balik modal deh. Combat price ah 3000. Sekwachi 2 kali lipat dong. Lebih apa tuh, lebih random. Lebih murah. Gak ada cashback-cashbacknya sama sekali loh. Oke, kita langsung tutup sama apa nih, Helgotek. Soalnya yang antret-antret nih mesti gue simpen buat konten. Kalau yang di apa tuh, kalau yang di season gue bakal buka-bukain sekarang. Karena kalau nggak ada ini, gue nggak ada tambahan pack, Pak. Yuk, kita tutup sama Rego pack. Gimana belum ada keajaiban? Cuma tadi inform 1 sama David Silva doang. Dan dapat si Gosen lagi. Setu, gue kemarin udah dapet Gosen kan? Dapet lagi. Dan itu berarti video ini juga masih belum ada WOT sama sekali. Masih dapet Shadow. Mahal loh ini. Extinct. Apa lagi? Extinct. Oke. Okay. Dadah. Sisanya gue simpen buat besok. Karena besok konten baru. Dan juga besok harus buka apa nih? Harus buka One Two Spread Pack. Cuman gue sendiri gak tau isinya apa. Ya, moga-moga isinya yang berfaedah. Semoga ya. Yaudah. Jadi dari gue segitu aja. Dan ini tim gue yang masih random. Terus jadi pokoknya tadi intinya gue dapet siapa tuh? Dapet si David Silva, terus dapet Jerry, Gosen, siapa lagi? Pau 3, iya David Silva 4. Marjo sebetulnya bagus loh. Ya kalau secara stat buat itu not bad lah buat atau buat ready be choice. Ready bisa maksudnya. Oh, udah deh kayaknya cuma itu doang. Ya udah. Enggak ada apa-apa lagi. Satu lagi dapat OOT. Nekmen tuh mentok di Michael, mentok di David Silva. Saya belum kelihatan tanda-tanda OOT-nya nih. Tolong ye, I see you, eh. Oke lah, segitu dari gue. Makasih buat semua yang mampir dan seperti biasa, ya.
jangan lupa di like, share, komen seperti biasa membutuhkan. Dan juga komen pokoknya yang pengen komen. Jangan lupa juga subscribe dan subscribe yang udah sub quiz yang belum misalkan. Dan pokoknya juga kalian pokoknya jangan komen aja. Kalian dapetnya apa di buka-buka pack ya. Kalau gue sih dapetnya gini. Masih belum ada yang menit pak. Pokoknya mungkin ada BO bisa pada gue mungkin ya. Mungkin ya. Oke lah segitu aja. Dan sampai jumpa di pertemuan saya. Dadah. Dadah. Dadah ya. Dadah.